Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tri Mukarromah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Metro, Program Studi Bimbingan dan Konseli, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video, yaitu mengenai Ramadan, yaitu mengenai jauhi kemalasan kebaikan yang tidak baik di bulan suci Ramadan. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah ya. Sekolah di mana? Sekolah di SMK. SMK? SMK mana? SMK Negeri 1 dari Kemudian. Jauh ya dari rumah? Jauh nggak? Lumayan. Oh, lumayan. Sebelumnya udah pernah belum melakukan konseling individu? Belum pernah. Jadi belum tahu apa itu konseling individu ya? Belum, Kak. Jadi kakak sedikit kasih tahu adik ya mengenai konseling individu itu apa. Soalnya konseling individu adalah proses pemberian bantuan, yaitu yang diberikan kepada konselor, konselor itu ibu dan anak konselor itu adalah adik. Dek, kamu tuh kok belum bangun juga sih? Udah gak ngaji, udah gak sholat. Iya, ini aku bangun nanti malam dia aku sholat. Iya, aku mau ke sejak pasar, beli makan ke pasar. Iya, aku mandi dulu. Iya, aku juga mandi, gak tunggu. Dia ada makanan buat kamu. Makasih, Kak. Apaan sih, Kak, kok dikasih-kasih nenek ini? Ayo kita buka puasa pakai apa? Ya nggak apa-apa, ini kan belum puasa, kita sebelum berbagi. Langkah selanjutnya, kita kesepakatan lebih dahulu ya untuk melakukan kegiatan konseling pada hari ini. Kira-kira berapa menit waktu yang kita lakukan pada hari ini? 15 menit gimana, Kak? 15 menit ya, sepakat ya. Kalau permasalahan di Indonesia belum terselesaikan dengan baik, kita akan bahas ke selanjutnya. Kita nanti adik Nisa bisa konsultasi lagi ke ibu di lain waktu ya, bagaimana? Iya, kan. Nah, bagaimana, sudah siap untuk mengikuti konseling individu pada hari ini? Siap. Ya, jadi menurut kakak adik Nisa ini harus merubah sikap adik Nisa yang sebelumnya adik Nisa ini paus banget dalam mengerjakan sholat, ngaji, berbagi sama orang lain seperti itu. Jadi aku harus mengerjakan sholat empat waktu, mengaji dan berbagi di Ramadan ini. Iya, benar sekali. Nah, dengan melakukan hal tersebut, maka adik Nisa akan melakukan pahala di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini kan harus mencari mencari sebuah kebaikan sebanyak-banyaknya agar kita mendapat pahala seperti itu. Iya, Kak. Lalu kapan nih adik Nisa akan melakukan itu melakukan kegiatan sholat, mengaji dan saling berbagi? Insya Allah hari ini, Kak.
hari ini ya. Baik, bagus sekali ya dengan melakukan hal ini. Sekian dari saya, semoga video saya tampilkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan selalu, tetap stay home, confit, stay fit, and fresh. Salam confit. Saya mengundurkan diri, Siti Tri Mukarromah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.